kita mau buat belanja bulanan lagi nih guys. Aduh, teman-teman pasti suka banget kalau kita itu belanja bulanan. Satisfying banget ya guys ya. Ini kita langsung aja bawa dua keranjang karena satu keranjang itu nggak bakal cukup guys. Kita mulai dari makanan dulu. Makanan dulu kita ambil kayak kentang, terus kita ambil ayam yang langsung digoreng, chicken nugget. Jadi kalau pas umpamanya malas masak, tinggal digoreng doang guys. Itu simple banget. Biasanya aku selalu stok itu. Ini mana ini? Yang ini bukan? Mana bukan yang ini yang? Coba ambil yang. Nih. Kita ambil dulu chicken nuggetnya guys. Aku pasti ambilnya dua, yang satunya yang lonjong-lonjong gini dan satunya lagi itu yang bentuk-bentuk guys supaya lucu ya. Ini aku tukang jagain keranjang guys. Dan di sini itu ada si Putri dan si Jo juga guys. Nanti mereka bakal bantuin juga belanja. Pak. Terus mana ini ayam-ayamnya ya? Mana ayam? Hah? Oh ini nih. Nih guys, kalau lagi pengen kulit ayam biar langsung tinggal digoreng. Kita ambil dua-dua guys, karena di rumah itu nggak cuma berdua. Yang ini kok ini yang? Apa itu? Ada ini, Dino. Iya, dulu tuh aku sama Putri sering beli yang kayak gitu yang. Oh. Sekarang kita ambil yang kentangnya. Jo, biasanya yang kentangnya itu yang gimana ya Jo ya? Yang ada rasanya? Yang ini kak, yang orange. Oh yang orange coklat-coklat ini. Oke, kita ambil dua. Jadi yang kalau umpama yang putih itu nggak ada rasanya, terus aku dikasih tahu Jo tuh kalau yang kayak gini tuh udah ada rasanya, tinggal digoreng doang. Nih kita ambil dua juga. Ini ngomong-ngomong ayamnya tuh mana ya guys, kok nggak dapet ya? Hah, ayam yang tinggal digoreng mana? Mana? Ini kak. Nih dia kemasannya baru. Oh pantesan guys, kok aku itu nggak ngelihat ternyata kemasannya baru. Biasanya tuh nggak kayak gini, biasanya warna merah kan? Iya biasanya warna merah. Oke kita ambil dua juga. Ini udah, sekarang kita lanjut ke bawang merah, bawang putih guys. Karena kita perlu bumbu-bumbu untuk memasak. Yang ini ambil garam yang? Ambil garamnya. Yang banyak, 4-5 dah. Ambil 5, oke. Okay, aku suka kali. Garam soalnya guys. Iya guys, Zainal tuh suka makannya garam guys. Kok bisa ya, ada yang sama gak guys? Sama kayak Zainal, suka makan garam. Yang ambil cabai juga ya? Iya, cabainya 2 yang. 2 cabai, ini sama hijau 2. Soalnya si Zainal tuh sukanya yang hijau guys. Apalagi? Terus jangan lupa cabai besarnya yang, ambilin satu yang. Wah ini gede sekali nih guys, aku gak suka kalau cabai yang gede gini. Tapi ini itu kalau untuk memasak tambahan bumbunya jadi enak yang. Ini kita ambil juga. Kalau dimakan kayak gitu gak enak rasanya. Iya bener guys, kalau dimakannya cuma kayak gitu itu gak enak. Sekarang kita cari bawang merah, bawang putih. Oh itu tuh bawang merah, bawang putih. Nah ini guys. Wah ini dia bawang merah, bawang putihnya. Ini banyak sekali, yang mana ini banyak sekali? Yang ini aja, jangan banyak-banyak, nanti cepet busuk guys, kebuang nanti guys. Oh gitu. Nih, bawang putihnya mana guys? Loh, kok gak ada bawang putihnya? Bawang putihnya guys? Ya kayaknya habis ini ya. Gak ada bawang putih sini yang? Gak ada guys, bawang putihnya guys. Yaudah kita cari yang lain lagi. Oh ya telur, jangan lupa itu makan kesukaannya si Jo ya guys ya. Ayo kita beli telurnya. Jangan lupa ini. Ini guys, kita sampai bawa rumah. Tinggal guys ininya. Nah ini tuh khusus makanan guys. Jadi kita bedain makanan dan yang peralatan lainnya. Ini semuanya? Bukan. Ini apa ini? Bukan ya? Itu apa itu ya? Hah? Nggak tahu, gula aren itu apa ya? Oke kita kesana guys. Tuing. Nah ini nih yang mana yang biasanya yang? Telur ini guys, kita beli dua guys. Oh. Karena yang makan telur aku, Zainal, Putri kalau umpamanya lapar guys. Banyak sekali guys. Nah kita ambil dua, kita taruh lagi ke sini. Oke, kita ambil lagi guys, sayur-sayuran di sana guys. Kita ambil ini guys, buncis nih kalau dioseng sama daging itu enak. Kamu suka ini kan, kita ambil ini ya. Loh aku tuh gak suka sayur guys, apalagi yang hijau-hijau gini gak guys. Gak apa guys, kita ajarin si Putri supaya nanti dia itu suka sama sayur. Ini jangan lupa. Itu apa itu? Oh kacang panjang. Iya bener, apalagi kalau dilalap doang itu enak. Guys, kalau umpamanya aku itu beli kacang panjang, kacangnya itu yang masih, nah ini tuh kayak apa itu? Tengahnya kopong, kalau aku lebih suka yang padat guys. Karena rasanya itu beda, lebih enak guys. Ini ada jagung kok. Nah, ini kelihatan. Direbus, dimakan habis itu. Oh gitu, kamu yang makan ya? Oke, kita ambil. Kenapa nggak jadi diambil? Sukanya jagungnya gede tuh guys. Oh gitu. Ini bawang putih kak. Oh iya, ini ada yang udah dikupas guys. Wah ini juga ada yang bawang merah dikupas, nggak apa-apa kita ambil sekalian ya. Kalau umpamanya mau yang praktis tinggal langsung dipotong-potong. Ini kesukaanku. Guys, Zainal tuh suka banget sama lamtoro guys. Guys, lihat tuh. Kenapa bisa suka sama lamtoro? Enak ini yang. Padahal nggak enak guys, kalian dia sama kayak Zainal nggak? Kalau makan lamtoro itu mentah-mentah dimakan guys. Bel,
Jangan lupa kita ambil toge juga guys nih. Togenya itu dioseng enak. Tapi aku lebih suka itu toge yang panjang kayak gini. Kalau yang toge kecil-kecil kurang suka. Nih kita ambil juga. Pak. Ini sayur-sayuran. Masih belum. Apa itu? Daun bawang. Oh, daun bawang. Di sana guys. Kita ambil daun bawang dulu nih. Ayo Put, kita cari daun bawang. Ayo. Aduh, oh, sempit. Kita kesempit-sempitan guys. Sempit. Eh Putri, di sini ada kepiting. Liatin guys. Oh iya. Wah, ini ada kepiting guys. Cuma aku tuh nggak bisa masak kepiting guys. Takutnya nanti malah gatel-gatel. Mana, mana? Nih, kita beli ini guys. Yeay. Karena Zaina tuh suka makan ini. Nggak tahu kenapa guys. Suka banget makan ini. Bang. Wah, ini juga ada ini singkong di sini. Ini singkong kayaknya. Singkong nggak sih? Kok kayak bambu itu. Hah? Masa bambu singkong deh? Ini tulisannya apa sih? Singkong itu? Hah? Beneran singkong? Singkong ini singkong. Nah, singkong kupas. Kalau ini kayaknya yang bambu ini. Loh, jauh mana ini guys? Oh, itu dia? Itu dia. Ya ampun. Dia ngapain itu guys? Dia ngambil udang. Waduh. Kayaknya si Jo bakal masakin udang ini ya? Ini udang yang banyak, Kak. Oh gitu, kamu mau masak udang ini? Enggak, Kak Vina yang masak. Oh gitu, dia yang ngambil, aku malah disuruh masak, guys. Ya udah ambil aja, Jo, udangnya. Wah, ini tuh udangnya banyak macamnya, guys. Ada yang agak kecil, terus ini yang sedang, itu yang besar. Wah, harusnya ambil yang besar, Jo, supaya enak. Wah, di sini ada kakul juga, guys. Keong itu. Hah? Kalau di Bali namanya kakul, kalau di Jawa tuh namanya keong, guys. Tapi kalau di kota kalian apa namanya? Tulis komen di bawah ya, guys. Guys, kaget aku. Tiba-tiba sampai kok ada udang. Gimana sih, si Jo ini? Udah banyak belum? Oke, udah banyak. Lumayan ini. Kita timbang dulu, guys, ke sana, guys. A few moments later. Guys, di sini kesukaanku nih, per bakso-baksoan ya. Aku mau pesen bakso yang ini, ah. Bakso. Oh, di sana guys ada bakso sapi. Bakso urat biasanya kita beli itu, guys. Ayo sini guys, beli. Ayo, jangan ini kebawa kemana. Sini taruh sini loh. Kak, mau pesen bakso urat sapi, Kak. Biasanya 1 kilo. 1 kilo. Biasanya 1 kilo, guys. Oh, banyak sekali. 1 kilo. Wah, di sini juga ada siomay, iya. Terus ini ada juga kaki naga, guys. Tapi aku enggak suka ini, aku pesennya bakso. Biasanya bakso ini aja, Kak. Baksonya tuh biasanya dicampur sama sop. Bakso urat. Sama mie, guys. Itu enak banget ataupun direbus jadi sop, guys. Nah kita... ini guys, baksoku banyak banget yang Iya, soalnya belinya 1 kilo guys, biar sekalian ya guys ya. Ayo kesana lagi. Kita kesana lagi. Guys, karena di rumah berasnya masih banyak, jadi aku gak ngambil beras guys. Sekarang aku mau ngambil minyak guys, minyak itu lagi mahal guys. Tapi kok aku terfokuskan sama minyak samin cap onta. Waduh, ini apa nih, minyak onta atau apa guys? Aku gak pernah pakai ini guys. Kita ambil yang minyak goreng guys. Ini kayaknya cuma boleh 2 ambil guys, kita ambil 2. Biasanya kalau lagi nggak mahal aku ngambil banyak guys. Tapi karena dibatasi nggak apa-apa guys, kita ambil 2. Sekarang kita di bumbu-bumbu guys, kita beli bumbu-bumbunya. Kok ini banyak sausnya, ini nggak suka aku. Hei, ini untuk aku guys. Oh, gitu. Karena si Zaina kan nggak suka tomat-tomatan atau persaus-sausan. Jadi aku tuh kalau makan kentang ataupun apa paling enak itu pakai sambal. Kita pilih yang mana? Extra hot ini. Oh, bagus dong ini. Iya, ini tuh kesukaan kami bertiga guys. Jadi belinya 2. Enggak suka yang di sini. Terus ini kita beli juga saus tiram guys. Ini tuh aku suka banget kalau masak pakai ini. Soalnya masakan jadi lebih enak. Jangan lupa anak micin itu harus beli micin ya. Mana yang? Micinnya di mana ini? Oh, di situ yang. Sini mana? Sini guys. Kita beli micin. Nih. Jangan lupa guys, kalau masak nggak pakai micin itu kurang nikmat. Terus kita juga beli terasi guys. Mana ini ngomong-ngomong terasinya ya guys ya? Loh, biasanya di sini guys terasinya. Jo, mana ini terasinya? Coba kita tanya kakaknya dulu. Kak, permisi, terasi di mana kak? Pak. Oh bener guys, di sini. Cuma kok aku nggak ngelihat ya guys. Terasi. Oh ini guys, ya ampun nggak kelihatan, makasih kak. Nah ini terasi baru enak ini. Nih kita ambil nyambung. Terasi juga guys untuk sambel, apalagi ya. Itu cukup emangnya, tambah lagi terasi, kita makan terasi yang banyak. Ya ampun, kamu mau mukbang terasi? Enggak guys, ini kalau mau di mukbang ini nggak enak ya guys. Nih kita ambil 2 juga micinnya, terus kita ambil mie, jangan lupa itu wajib mie. Guys, ini yang terpenting guys, Indomie goreng Put, jangan lupa Put. Ayo, berapa kardus? Bukan, kok bisa ambil dus-dusan, jangan guys, nanti kalau banyak terlalu nyetok mie di rumah, nanti malah makan mie terus guys. Ini berapa ini kak? Kita ambil 15 ambil, Put. Ambil. Oh, banyak sekali nih. Ayo ambil. 3, 4. Ini berapa? 3, 4, 5. Aku 5. Ini 8. Benar enggak sih 8? Guys, seperti biasa oh, guys. Kita ngambil 2 guys. Yang ngambil rasa soto nih. Oh iya, jangan lupa soto guys, kesukaannya si Zaina. Nih kita ambil.
kita masukin, guys. Ini cara ngambilnya bukan gitu deh. Ini sebelah ini sini. Oke, okay, gimana cara ngambilnya? Kita ngambil yang terbanyak, semua. Jangan banyak. Sotongnya banyak sekali, guys. Kita ambil juga mie rasa-rasa lain, guys. Ngomong-ngomong, kadang tuh aku juga pengen makan mie sedap, guys. Kalian di mana, guys? Indomie atau sedap? Tulis komen di bawah, Putri, guys. Suka yang mana? Ambil-ambil. Putri, ambil yang mana? Ini juga aku suka nih. Jangan lupa, Put. Mie Korea, Put. Oh iya, mie Korea. Mana dia? Mie Korea di sini, guys. Mie Korea, apa? Aku gak suka mie Korea-Korea, guys. Nih, guys. Oke tuh, oke. Yang ini kita ambil dua. Terus ini mana dia? Samyang. Soalnya terkadang itu, guys, pingin makan samyang, guys. Jadi kita ambil juga ya, guys, ya. Oke, samyang. Loh. Ini, Kak. Ini pedes nih, Kak. Kamu makan itu? Nih, enggak. Kalau kamu sukanya samyang yang apa, Jo? Aku biasanya suka yang pink, cuman enggak ada. Oh, tapi. Ini, guys, aku suka yang ini. Oke, kita ambil. Waduh, ini mie udah. Bawang-bawangan udah, bumbu-bumbuan udah. Berarti ini sekarang kita menuju tempat minuman dan snack, guys. Guys, ternyata keranjang yang ini udah full, guys. Sekarang ini kita isi minuman, guys. Kita pulin minuman di sini. Yang kamu nubruk apa? Tubruk sebenarnya, guys. Lihatin Zainal semua deh, tubruk sama Zainal, guys. Ini jangan lupa, guys. Fruity adalah minuman kesukaan. Kita ambil yang teh botolnya, Kak Zainal. Teh botolnya yang kecil aja ini, guys. Oh, gitu. Nih. Ambil, guys, yang banyak. Pokoknya ambil aja, guys, ya. Nanti kan Zainal yang bayar, guys. Jadi kita ambil semuanya. Bayar, pokoknya kita bayar. Nih. Kurang lagi teh botolnya kok cuma sedikit. Oh, gitu. Kita banyakin nih semuanya. Ini stoknya ayam. Jatuh semua, guys. Jatuh semua, guys. Ini minumannya, teh botolnya kita habisin, guys, yang kecil. Wuh! Loh, guys, sampai habis, guys, nih. Wah, habis belas itu hilang, guys. Guys. Nih, habis bolong. Ini. Minuman kesukaanmu. Udah, ini sudah. Putri, Jo. Putri sama okay. Jo. Oke. Ini punyanya Jo, Put. Oke, nih ambil kita nih, guys. Ini juga yang banyak, guys. Waduh, banyak sekali, guys. Oh. Ini, guys, sampai kelempokan ini kita ini minum. Ini soalnya nanti kita juga nata di kulkas, guys. Pasti ini satisfying banget. Ayo, kita ambil yang banyak. Ini jangan lupa, guys. Oh iya. Yang itu lupa. Aku, nih, guys. Olate, guys. Olate yang warna biru nih aku suka nih. Cuman aku juga mau yang lain, guys. Nih, ada rasa apel sama rasa ini apa ini, guys? Rasa peach, guys, ya. Kita ambil aja ini. Ambil berbagai macam rasa. Oh iya. Sayangnya, guys, aku tuh sempat suka yang rasa peach apa ya, Put, ya? Rasa peach. Cuma nggak ada, guys. Jadi aku nggak mau ngambil itu. Ini, guys, jangan lupa. Ini supaya sehat, kita ambil juga. Nih. Enak ternyata, guys. Ini yang susu enak nih. Susunya jangan lupa yang kecil-kecil, ya. Oh, gitu ini. Ini satu aja, guys. Soalnya, guys, kalau ngambil yang besar, itu mereka susah untuk ngabisin. Kalau yang kecil tuh cepet habis. Nih, kita ambil ini. Terus ini, Kak, aku mau Pokari. Mau Pokari? Oke, ambil. Nih, kita biar sehat, guys, ya. Minum ini, guys. Oke, tambahin dua lagi, guys. Nih. Waduh, ini minumannya masih belum penuh nih. Ayo, ayo maju tempat susu. Maju, maju. Di sini tuh ada tempat-tempat susu. Kita minum susu, guys, biar sehat. Kita nih. Habisin aja, guys. Nih, strawberry. Strawberry yang paling enak. Nih, kita ambil lagi. Ambil terus. Coklatnya? Coklatnya juga ambil, Put. Nih. Ini kalau kalian biasanya minum susu, susu rasa apa, guys? Tulis komen di bawah. Dan minuman favorit kalian apa? Pak. Waduh. Ini banyak sekali, guys, satu keranjang ini, guys. Ini yang coklatnya kok sedikit sekali, Put. Wow, banyak susunya. Nih. Soalnya kalian minum susu banyak sekali. Nih. Ini minuman udah. Berarti kita langsung ambil jajanan, guys. Jajanannya ini belum. Guys, tadi kita juga ambil ini, guys. Hampir lupa, guys. Jangan lupa larutan sama ini, guys. Untuk daya tahan tubuh. Ini sekarang makanan. Kita ambil jajan. Yang mana ini? Ayo ambil semuanya. 1, 2, 3, ambil! Wah, kita langsung ambil nih, guys, yang banyak. Jangan lupa, guys. Ini makanan kesukaanku, guys. Makanan kesukaanku apa ya? Gak apa, kita ambil aja, guys. Nih. Disuruh ambil aja, guys, ya. Kamu gak usah bayar, guys. Guys, ambil aja. Wah, awas, sampai jatuh semua, jatuh. Guys. Sekarang ambil jajan lagi yang ini, guys. Kita lempar ke Putri, guys. Wih, awas, nih. Ini, guys, kesukaanku kitela. Mantap, ada kulit kitela ini, nih. Kitelanya ambil yang banyak, ini, ya. Ayo, ambil semuanya. Pak Putri ngambil apa? Ambil. Sampai jatuh ambil. Semua, guys, sampai penuh, nih. Ambil. Lihat, semua dia ambil yang sama si Jo, guys. Waduh, penuh sekali, Kak. Apa ini? Si Putri mau ngambil apa? Ini Dian, guys. Oh, gitu. Ntar dulu, ini ada yang rasa-rasa, guys. Yang ini enak, tau, Put. Ini tuh pedes, tau, guys. Ini terasa barbecue, ini. Oh, gitu. Oke, ambil. Aku juga mau yang spicy, guys. Waduh, ini kok ngomong-ngomong.
udah penuh aja ini, guys. Oh iya, dua keranjang udah penuh. Gimana? Tapi ini perlengkapan di kamar mandi belum, oh, yang belum. Kita lupa kita mau ambil keranjang lagi, guys. A few moments later. Gimana beli ini semuanya? Pakai apa? Emangnya kamu nge-blacklin apa sampai segini banyaknya? Ayo sini naik. Guys, jangan lupa, guys. Stella tercintaku, guys. Pak. Kita ambil yang banyak, guys, ya. Ini juga ngambil yang ini nih, guys. Guys, teman-teman pada bilang kakak ini apa namanya manusia macam apa suka Stella, baunya tuh enak banget, guys. Beneran ini, guys. Dorong ini ke keranjang baru lagi nih, guys. Betul, guys. Soalnya ini itu untuk perlengkapan-perlengkapan kayak gini, guys. Ayo, nih, ayo. Lupa, kita ambil 3 ya, guys, ya. Waduh, guys, ini nanti kalau masuk ke rumahnya Kak Vina itu nanti mabok, guys, ya. Betul, guys. Stella. Stella, guys, ya. Terus apa lagi ya? Oh ini guys, jangan lupa ini itu untuk di kamar mandi supaya kamar mandinya harum. Ini kita juga ambil 3. Yo, terus apa terus lagi? Ini tuh kayaknya untuk digantung di baju nggak sih, Put? Ini gantung baju. Oh ini. Tapi kok ini nggak ada rasa itu lavender? Aku tuh suka lavender kalau untuk di baju ya, guys. Ini gimana? Ini untuk baju? Iya iya, itu juga itu nah, bisa. Ini kita ambil 2, guys, untuk kita gantung di lemari. Jangan lupa kita bunuh temennya Putri, Bu. Ini kita bunuh temennya Putri. Iya guys, ini nyamuk juga, guys, ya. Nyamuk. Tapi hari ini aku tidak menjadi nyamuk, guys, karena ada Jo di sini. Ada si Jo, guys, hari ini. Kita ambil 2 ini, guys. Tuh banyak sekali, guys. Aduh. Terus nah, apa lagi? Terus oh, di belakang tadi aku ngelihat itu, Put. Apa? Apa namanya? Apa? Tisu basah. Oh, tisu basah. Ayo, kita mundur lagi, guys. Kita mengambil tisu basah. Karena kalau umpamanya tangannya itu sering gimana ya, guys? Kalau nggak ada tisu basah itu kayak kurang nyaman aja, guys. Nih, kita ambil 3 atau 4, guys. Nih, biar sekalian, guys, nggak beli-beli. Nih, enggak. Kak, ini kok tisunya bagus ya, Kak, ya? Warna ungu kesukaanku. It's K-drama time. Wah, ini untuk nonton drakor ini, Kak. Kalau nangis-nangis disiapin. Oh gitu, berarti ini kalau mau main nangis, kalian bisa beli tisu penangisan untuk drakor ini. Yuk, kita ke samping sini, Put. Kita beli pel-pelan, guys. Jadi, apa namanya, alat yang untuk ngepel itu loh, guys. Nih. Isi ulangnya. Ini mana jangan lupa ini. Soklin lantai, Kak. Ini itu untuk bersihin dapur. Nih. Yang ada tempatnya aja, Put. Oh gitu. Ini. Lavender. Yang ungu. Oke, kita ambil ini, guys. Kalau ini satu aja cukup, guys. Satu bulan. Terus jangan lupa pixel, nih, Put. Pixel. Ini aku ambil yang ungu juga, guys. Nggak tahu sih ini apa. Cuman yang ungu aja pokoknya. Ambil 3. 3. Nah, kita ambil 3, guys. Nih. Ini tuh untuk gosok-gosok di WC, guys. Terus apa lagi? Jangan lupa. Sabun cuci piring. Sunlight, guys. Kita ambil. Wah, sunlightnya tinggal sedikit, guys, ini. Wah, kok tinggal 2 aja ini, guys? Hah? Berarti kita campur aja sama yang besar, guys. Pak. Ya. Karena di rumah itu sering cuci-cuci piring. Nah, kita ambil 5, guys. Aduh, banyak sekali ini, guys. Ini kira-kira nanti berapa ya, guys, ya? Oh iya, kita belum ambil itu, Put. Apa? Plastik sampah. Oh iya, plastik sampah. Ayo, guys, sini. Sekarang kita udah di tempat plastik-plastik sampah, guys. Kita perlu untuk buang-buang sampah. Ayo. Nah, ini kita perlu yang ekstra besarnya mana, Put? Ekstra besar? Di sana enggak? Kita sedang beli 3, guys. Terus? Oh. Terus yang ekstra besar. Mana ini, Put, yang ekstra paling besar, bawah enggak? Ini yang ini, besar. Ini. Nah, ekstra besar tuh cuma isi 5 pieces, guys. Waduh, kok tinggal 2 aja, guys? Oh, ini masih ada, guys. Nih, ini tuh untuk sampah-sampah yang besar-besar, guys. Sekarang kita ambil yang besar. Tadi ekstra besar, sekarang yang besar. Yang besar ini kita ambil berapa, guys? 2 aja, guys. Terus? Jangan lupa yang kecil juga, guys. Ini untuk sampah-sampah di toilet. Aduh, guys. Kok kayak gini aja udah capek ya, Bu? Iya, capek banget, guys. Betul nggak olahraga, guys? Makanya, guys. Ini tambah capek lagi nanti pas bayar. Ini peralatan dapur udah berarti itu belum. Apa? Ini namanya sabun sampo. Oh iya, sampo juga belum. Nah, sampo belum. Ayo, guys, kita ke tempat sabun dan sampo. Guys, ngomong-ngomong Zainal mana ya, kok hilang? Loh. Kok dia malah tidur? Gimana ini? Gimana sih, guys? Nyang, kok malah kamu tidur di sini disuruh jagain belanjaan kok malah tidur?
Ada sama kayak Azalina enggak, guys? Kalau disuruh nemenin belanja malah ketiduran, gimana sih ya? Aku jagain ini belanja, hampir enggak diambil orang. Aku bisa sampai tidur itu. Kita masuk-masukin ya? Ya ampun, kakinya sama masuk masuk ke situ, guys. Supaya nanti kalau didorong berarti terasa ya? Terasa. Ayo, kita belum ngambil sampo, sabun, dan pasta gigi nih ya. Sekarang kita ada di tempat parfum, guys. Biasanya itu kita pakai body mist gitu loh sebelum mandi. Ini sebelum mandi, sesudah mandi, guys. Pakai ini, guys, biar harum. Betul, guys. Kamu ngambil berapa itu? Dua. Oke, tambahin dua, guys ya. Terus apa lagi? Yang mana lagi ya? Itu tuh untuk jeprak-jeprak. Oh, ini untuk rambut-rambut, guys. Zainal tuh pakai yang ini, guys. Ini pakai jeprak-jeprakin rambut. Terus apa lagi? Kelek-kelek ini. Nih, kelek-kelek ini. Kelek-kelek yang semprot mana ya? Ini bukan. Ini apa yang? Mana ya kelek-kelek semprot? Coba lihat itu apa? Ini diuduran parfum. Oh, yang ini diuduran ini. Mau nyoba ini aja dah. Yang parfum lebih enak ya. Ini. Kita ambil dua, guys. Ini lagi. Ini loh. Ini kok ngomong-ngomong. Berat sekali. Udah berat ya? Aku aja yang bawa. Oke, sekarang kita mau ke tempat di depan itu ada sampo sama pasta gigi, guys. Mana? Apa? Kamu mau ngambil yang apa? Aku mau ngambil pasta gigi dulu, guys. Pak. Ini sikat gigi. Dulu tuh, guys, aku kalau waktu kecil tuh suka banget yang ada gambar-gambarnya kayak gini nih, guys. Nih, kayak gini-gini. Cuma sekarang kan udah gede, guys, jadi nggak pakai yang gitu-gitu. Mana ini ya, guys, ya? Yang ini bukan, Kak. Oh, ini, guys, yang langsung kita ambil AB3. Oh, ini. Nah, yang kecil ini, guys, aku suka yang ini. Nih, kita ambil 3 ya, guys, ya. Oke. Terus kita ambil lagi pasta giginya, guys. Wah, Zainal mau ngambil apa itu, guys, di belakang, guys? Nih, guys, aku mau ngambil sampo sama kondisioner. Pak. Permisi. Nah, ini samponya. Ini kondisionernya, guys. Samponya gede sekali nih. Waduh, kok besar sekali? Nih, aku mau ngambil pasta gigi, guys. Kita ambil 3 aja, guys. Nah, udah, jangan lupa ini pakai kumur-kumur. Kumur-kumur itu paling enak yang rasa ini, guys. Kok gede sekali itu? Cuma sebenarnya kalau yang ini tuh pedes banget, guys. Jadi aku mau yang ini aja rasanya, soalnya lebih ringan. Kalau yang itu pedes banget, guys, nih. Rasa lebih kuat. Nih, kalian juga pakai ini nggak, guys? Tulis komen di bawah. Sekarang kita ke depan lagi, guys. Itu tempatnya sabun. Yang itu ambil Biore itu yang 3, yang biru. Yang ini? Oke, 1. Si Putri udah kecapean itu, guys. 1. Jatuh, guys. Aduh, gimana itu? 2. 2, 1 lagi di belakang itu ya. Wah, 1 lagi di belakang butuh bantuan si Jun. Si Jun nih, bantuannya, guys. Nih, guys. Awas. Ayo, bisa nggak? Bisa. Oke, 1. Sekarang ini, guys. Aku tuh suka pakai sabun ini. Soalnya di dalamnya tuh kayak ada butiran-butiran juga, guys. Kita ambil 3. Jangan lupa juga, guys, ini, guys. Nih, kalau kalian ini kemarin yang nonton pasti tahu kalau aku ngambil lulur ini, guys. Aku mau ngambil 4 langsung, guys. Banyak sekali ya. Supaya sekalian banyak. Oh iya, sabun cuci tangan di mana ya, guys, ya? Jangan lupa kita beli sabun cuci tangan. Oh, di sebelah katanya, guys. Ayo, guys, kita ke tempat sabun cuci tangan. Sekarang aku mau ngambil sabun cuci tangan, guys. Ini nanti itu ditaruh di kamar mandi atas, kamar mandi bawah, sama di tempat sabun cuci piring. Ini kita beli 5, guys. Habisin aja, guys, ya. Wah, ini udah lumayan banyak. Sekarang kita taruh ke sebelah. Soalnya tadi keranjangnya aku tinggalin ke sebelah, guys. Mana ya mereka itu, guys? Hah? Waduh, guys, mereka kok di depan sana itu? Ayo kita ke mereka. Wah, itu ada si Putri, guys. Si Putri lagi ngegeret-geret ini. Lihatin, guys. Si Putri ngegeret juga. Nih, banyak sekali, guys. Wah, ini kayaknya udah lumayan banyak ini, guys. Aduh, ini totalnya kira-kira berapa, guys? Yaudah, guys, kalau gitu kita bayar dulu dan nanti kita tata langsung di rumah, guys. Ada di rumah dan tadi itu total belanjaan kita panjang banget, guys. Totalnya berapa itu? 4.104.000, guys. Ini kalian bisa ngeliat, guys. 4.104.650. Waduh, guys, pusing, guys. Banyak banget. Ini dia minuman dan snack-snack yang ada di dalam kulkas karena kita mau isi yang ada di dalam kulkas, ya, guys, ya. Dan ini kita udah kosongin beberapa. Ini ada minuman kemarin yang kita minum. Terus di sini itu udah kosong, guys. Udah kosong ya? Nih, di sini tuh ada air putih, guys. Karena kalian udah pada tahu kita itu suka minum air es, ya, guys, ya. Jadi harus selalu sedia minuman dingin. Gimana? Kita langsung aja masukin.
yang mana dulu ya? Kita isi dari di sini dulu. Sini dulu. Okay. Kita buka telurnya ya guys ya. Guys, sekarang kita mau fullin yang sebelah sini, guys. Aku mau isi minuman dan susu. Guys, sebelah sini udah rapi nih guys. Sekarang giliran sebelah sini kita bakal isi minuman dan jajan. Guys, sekarang kita mau masukin bumbunya ke dalam wadahnya dulu. Guys, sekarang kita mau ngisi di bagian freezer. Nata kulkasnya, aku mau kasih tahu teman-teman sebentar dulu. Wah, liatin guys, isinya udah full semua ini. Akhirnya guys, gimana? Satisfying banget gak guys ngelihatin orang ngisi kulkas? Oke guys, video kita sampai sini dulu ya. Terima kasih buat kalian semua, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih guys, dah.